Staff yang baru. Staffnya adalah Oke. Jessica. Is it Jennifer also? Oke. Yes. Benny. Yes. And Andrew. Brian. Cheryl. Rover. Okay, where's Brian? Okay, so now we give time to Edmund to say something and give to Chila to say something also. It's been a great privilege for me to be able to serve as a youth leader for the last year. It's been a fun experience, and I thank you all for supporting me, parents. You know, one of the things that makes me move on is because of the parents. If the parents don't involve themselves, I'm pretty sure Tila's gonna end up dead. And we don't want that. And I thank you all, everyone, all the ones that have helped and have supported. It's been a great privilege once again. May God bless us. Okay, we give this to Tila to say something. Saya akan bicara bahasa Indonesia aja. Terima kasih untuk kepercayaannya pada dari gereja kepada saya dan juga kepada staff baru kita EY untuk tahun 2010. Seperti yang sudah Edmund katakan tadi, kalau tidak ada dukungan dari orang tua, pasti orang muda kita mati. Nah, karena itu kami mohon dari orang tua untuk boleh terus mensupport kita, mensupport orang muda, karena seperti yang research katakan, kalau umur 16 sampai 25 tahun itu anak-anak banyak yang keluar dari gereja. Jadi itu adalah hal yang kritis di mana kita boleh mendukung orang muda kita dalam kreativitas mereka supaya mereka boleh tetap di gereja kita membangun gereja Riverside ini. Terima kasih. The last but not the least, saya mengundang semua ketua-ketua untuk berdiri di mana saudara berada karena mereka ini adalah sponsor dari Pemuda Advent. Boleh para ketua sidang, Pak Richard, Pak Jerry, Pak Robby Longdo, Pak Caleb, Pak Ray. Kiranya dengan pertolongan saudara-saudara dan juga para orang tua, PA kita di tahun 2010 boleh berjalan dengan baik dan sukses. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin.